Hai Sobat Aviasi, bangga banget deh Indonesia lagi-lagi jadi tuan rumah acara internasional. Setelah sukses gelaran G20 di Bali, pada Mei nanti waktunya Nusa Tenggara Timur unjuk gigi gelar konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42. Nah, kali ini Mimin ada di bandara yang jadi pintu masuk KTT ASEAN tersebut. Ada yang tahu di mana? Yap, bandara yang punya nama seperti hewan endemik Indonesia, yaitu Bandara Komodo. Megahnya bandara yang punya terminal seluas 13.366 meter persegi nantinya dapat memfasilitasi para delegasi negara-negara yang hadir. Bandara Komodo dapat diakses melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, serta beberapa bandara sekitar seperti Bandara Soaba Jawa, Haji Hasan Arobusman ND, El Tari Kupang, Ranseda Maumere, Lede Kalumbang, Tambolaka. Semoga dengan adanya ajang internasional ini, Bandara Komodo makin ramai dan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo.